بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pusi Majlis, yang saya kasihi, yang sangat saya hormati Tuan Datuk Jeneral Panglima Tentera Udara Malaysia, khususnya kepada barisan kepimpinan dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat jumpa lagi. Dan saya rasa ini pertemuan kita di pentas ini pada kali yang kedua. InsyaAllah dia akan jadi kali yang ketiga. Tapi tak tahu kali ketiga tu saya ada lagi ataupun tuan-tuan dah tak ada lah. Tajuk kita pada hari ini ialah titik-titik noda. Saya tidak punya banyak masa untuk mengupasnya kerana saya faham bahawa mood tuan-tuan ialah untuk melihat pentomen sketsa kita pada pagi ini. Jadi saya sangat memahaminya. Oleh itu, saya akan pagi ini hanya bercerita sahaja. Jadi ayat Qurannya tak banyak. Hadisnya pun tak banyak, yang banyaknya cerita. Sebab saya tahu mood tuan-tuan pada pagi ini ialah cerita. Ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, siapa dekat sini rasa dia boleh bertahan hidup dalam 1,000 tahun? Tak ada. Tak ada. Tak tahu siapa yang akan pergi dulu ni. Mungkin tuan-tuan pergi dulu, saya pergi kemudian. Atau saya pergi kemudian, tuan-tuan pergi dulu. Tapi yang pastinya semua kita akan pergi. Semua kita akan pergi. Siapa sini pernah lihat yang diletak dalam keranda tu? Suatu hayatnya dia ni orang kaya. Ya, duitnya banyak, rumahnya besar, pangkatnya tinggi. Sewaktu dia diusung masuk dalam keranda ke kubur dia tu, diletakkan segala duit dan emas perak dalam keranda dia. Pernah lihat tak? Tak ada ya? Ada, dia letak duit asbet tiruan dia dalam. Ada seorang wali Allah, dia nak bagi pengajaran kepada kita. Dia pesan kepada anak dia, bila saya meninggal, maka jangan kafankan semua. Kafankan seluruh badan, hanya tapak tangan saja jangan dikafankan. Nanti dah masuk kubur baru kafankan semua. Anak dia tanya, sebab apa ya? Nanti dalam keranda tu letakkan tangan ayah di luar, biar orang nampak putih tangan ayah ni. Jadi anak dia pun ni orang tak pernah buat ni. Tak apalah, selagi dia tak haram, tak apa. Jadi ayahnya pun meninggal dunia, dimandikan, dikafan, tetapi tangannya tidak dikafankan. Lalu diletaklah dalam keranda itu, ya, dan ditutup, tapi tangannya diletakkan putih gitu. Tuan-tuan, ketika keranda itu diusung bawa ke kubur, orang melihat, ya Allah, yang dia bawa, tak ada benda yang dia bawa. Putih tangan dia. Kereta yang ada ditinggalkan, rumah yang besar ditinggalkan. Akhir sekali manusia yang tengok tangan dia itu menangis. Terasa bahawa, ya Allah, dunia ni kecil sangat. Tak ada apa nilai pun. 70 tahun kita berhempas pulas cari dunia. Kadang-kadang dalam mencari dunia tu macam-macam titik noda hitam yang kita buat. Tiba-tiba bila kita kembali kepada Allah, sama ada kita kaya ataupun tak kaya, yang kita bawa hanyalah putih tangan saja. Itulah yang akan kita alami semuanya, tuan-tuan. Saya akan alami dan tuan-tuan semua akan mengalaminya.
Saya rasa baju biru segak yang tuan-tuan pakai ini pun orang tak akan pakaikan ketika tuan-tuan bernama jenazah. Tuan-tuan wasiatkanlah, pakaikan saya uniform di UDM. Orang ya. Kata nanti pakai baju jadi susah nak kapan, betul tak? Jadi tak ada, kita bawa balik nanti kain putih aja, 3 lai, 4 lai, ada 5 lai, itu saja. Sekaya mana pun dia, dia akan bawa balik kain kafan aja. Tangan putih yang tak bawa apa-apa pun. Ini semua kita dapat lihat berlaku setiap hari di hadapan mata kita. Tetapi tuan-tuan, perkara ini belum cukup menginsafkan kita. Kadang-kadang yang menurunkan mayat ke dalam kubur tu, yang itu ketua perompaknya. Berapa kali saya melihat polis membuat serbuan di kawasan kubur. Rupa-rupanya penggali kubur dan juga yang mengebumikan orang tu, itu orang yang menghisap dadah. Maknanya kematian itu tak boleh jadi satu perkara yang menginsafkan mereka. Sebab apa tu? Sebab dunia ini rasa terlalu indah, sukar kita nak melupakannya. Saya, mak mertua saya orang Kelantan. Dulu masa mula-mula kahwin dulu, yalah, mestilah balik ke Kelantan. Di Kelantan pun saya cari yang kaya-kaya je. Yang miskin saya tak mahu lah. Sebab tu saya ambil orang Pasir Mas. Kaya. Comel lagi, ya tak? Jadi saya orang Melaka. Jadi bila, yalah, alam tadi orang kata dah kerja kahwin semua, hari pertama lah duduk rumah mak mertua, bapak mertua, jadi adab sopannya tu masya Allah saya jaga betul-betul. Jadi pagi tu minum pagilah bersama mak mertua saya, dia buat air teh. Oh, dia kata minumlah kan, saya minumlah, saya pun minum saja, saya rasa ni air teh ke air gula. Nak cakap malu tu. Sebab kami dekat sana, biasanya kami minum air teh kosong tu. Orang Melaka, lepas makan nasi, kita minum air teh kosong. Tapi saya dapat air yang, ya Allah, manisnya. Saya pun minum lah, demi cinta kepada anak dia. Minum lah saya. Lepas minum tu, dia tanya, sedap? Oh, sedap. Selepas tu dia letak di atas meja tu sira labu. Labu tu dia sira dengan gula dah saya rasa. Satu guni gula dia letak. Jadi labu tu jadi kemerah-merahan. Saya tak tahu yang labu tu manis. Saya pun ambil satu sendok kecap. Ya Allah, lagi manis daripada air teh tadi. Saya rasa orang Kelantan ni ramai yang nak kena potong kaki ni, ya Allah. Manisnya. Saya ambil lagi, sedap. Kemudian saya pun nak ambil air teh tadi, minum balik. Jadi tahu. Tuan-tuan pernah mengalami pengalaman ini? Ya, bila kita teras makan satu benda yang sangat manis, yang manis tu jadi hilang manis. Beginilah kiasannya tuan-tuan kepada orang yang mengenal hakikat dunia. Ya, kita ni tak dapat lagi makan sira tu. Yang kita dapat minum sekarang ni, yang kita dapat kita rasa ialah air teh yang manis tadi. Kita sangka itulah yang termanis, sehingga sukar kita nak melepaskannya. Adapun para nabi, para anbiya, para wali Allah, orang-orang solihin, mereka sudah dapat mengecap sira labu tadi. Mereka telah dapat rasakan kemanisan akhirat. Mereka telah dapat rasakan kemanisan ibadat. Bila semayang tu dia rasa lazatnya, ya Allah. Bila dia khusyuk dalam semayang tu, dia rasa terlalu lazat. Bila dia rasa lazat dalam semayang, dia akan melihat dunia tadi, Allah, tak ada apa-apa pun. Kita tengok kehidupan Nabi kita. Nabi kita, satu hari Sayyidina Umar cari dia, tak jumpa. Mana pergi Rasulullah?
Tanya sahabat, Rasulullah ada kat ujung sana, pergi cari kat kawasan lapang tu. Saya nak Umar cari-cari tengok, Rasulullah sedang tidur dalam rumah yang dia buat sendiri. Rumah tu tak boleh duduk, tinggi dia sekadar untuk dia duduk aja, kecil pendek aja, panjang dia sekadar untuk dia berunjung. Dan dia letak pelepah-pelepah kurma, tidur dalam tu. Pada ketika itu, apa jawatan Rasulullah SAW? Dia adalah Presiden Negara Madinah. Bukan calon-calon orang tu. Dia ketua orang nombor satu dalam Madinah. Saya nak Umar cari dia, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tengok-tengok dia ada kat situ. Dia pun bangun. Tilam dia tu bukan tilam danglo pilo. Dia letak pelepah kurma aja. Lalu bila dia bangun, saya nak Umar lihat di belakang dia penuh dengan birat-birat pelepah kurma tadi. Saya nak Umar kata, ya Rasulullah, engkau kan raja, engkau kan presiden. Orang Rom ada presiden dia, mereka duduk tidur atas tilam yang empuk. Rom ada presiden dia, duduk tidur atas tilam yang empuk. Engkau presiden orang Islam, kenapa tidur atas pelepah kurma? Apa kata Rasulullah? Umar, kalau semua nikmat dunia ni kita ambil di dunia, adakah berbaki lagi nanti di akhirat? Aku nak yang di akhirat. Yang di dunia ni sekejap aja. Lihat tuan-tuan, bagaimana Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merasai nikmat akhirat, dia nampak dunia ni dah tak ada apa-apa dah. Adapun kita ni tuan-tuan, wallahu alam, rasanya termasuklah saya, kita masih lagi merasakan dunia ini terlalu lazat. Sebab itu sukar untuk kita melepaskannya. Kalau tak percaya, kita edar tong derma sekarang ni, okay? Saya beritahu, dermalah RM100 seorang. Kalau anda beriman, kalau anda rasa nak derma RM1, boleh juga. Dalam suasana sekarang ni, tuan-tuan pilih nak bagi yang mana. Saya nak edar. Nak bagi yang mana katanya? Kan? Kebetulan pagi tadi kita dah rancang lah, ini ustaz ni mesti nak kutip derma ni, ya tu. Duit 100 ni nak beli macam-macam ni, kita letak poket kanan. Duit RM1 letak poket kiri. Memang bila datang tuan derma, aku selok poket kiri. Selamat. Kita pun dengar ceramah ustaz tu, kita terlupa kanan 100 ke kiri 100. Tong derma pun datang, kita pun dengan penuh yakin kanan kot RM1. Kita pun letak. Bila letak tu, alhamdulillah, aku dah derma RM1 dah. Ya. Lepas tu terus dia dengar ceramah, sambil dengar ceramah dia selok poket kiri. Kenapa licin je kertas ni? Kan duit RM1 kan licin. Kecil pula tu. Dia tengok-tengok, ya Allah, yang aku derma tadi 100 rupanya. Dia punya kepahitan yang dia rasakan tu, ya Allah, 100 aku, 100. Kawan dia kata, sahabat Yub, 100 tu kau akan petik di akhirat. Akhirat tu lama lagi. Puaslah kawan-kawan dia menyabarkan dia, sabar. Eh, boleh tak aku minta balik, nak ambil balik? Dah tak boleh dah. Kau dah bagi derma, sudah-sudahlah. Allah, sebulan dia termenung. Nampak tak? Dia punya keterikatan kepada duit tu, ya Allah, cukup kuat, cukup kuat. Orang macam ni lah, itu yang bila dia meninggal tu, orang ajak dia ucap kalimah syahadah, tak boleh. Tok guru saya dia orang Tumpan. Saya lama belajar di Kelantan, sebab tu saya dengan orang Kelantan. Dia cerita zaman Tok Kenali dulu di Bandar Kota Baru ni, ada satu orang dia berniaga sleeper. Dia jual sleeper. Orang berniaga, orang Kelantan panggil 5% apa tuan-tuan? Sama. Dia pun, weh, sama-sama, weh, sama-sama, weh, sama-sama, weh. Orang hidup sama, zikir dia sama. Ketika dia nazak, orang beritahu dia, Pak Ni, La ilaha illallah, sama weh, sama weh. Sampai ke hujung hayat dia, dia pergi tinggalkan dunia ini dengan sama weh. Sebab apa tu?
Sebab zikir dalam otak dia, zikir dalam hati dia ialah duit. Sampai ke akhir hayat, waktu nak berjumpa dengan Allah pun duit lagi. Saya pernah lihat seorang yang sedang nazak. Ya. Doktor dah kata dah, bolehlah panggil saudara mara kita baca Yasin. Makna kita dah tahu dah tu, ada alamat dah tu. Pakcik tu boleh tanya, sewa rumah dah kutip ke belum? Jangan bagi muka kat orang-orang ni kalau dia tak bayar halau ke. Ya Allah, ni dah hujung dah ni, dia masih lagi fikirkan dunia tu lagi. Kuatnya keterikatan dia pada dunia. Yang ni bila dia masuk kubur, adakah dunia tu bawa sekali? Tidak. Tapi itulah manusia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya belum pernah jumpa lagi orang yang berjaya, ya, dalam hidup dia, dalam erti kejayaan yang sebenar, bila dunia jadi buruan dia. Saya tak pernah jumpa lagi. Sebab saya selalu mandikan jenazah orang. Saya selalu mandikan jenazah orang. Lihat bagaimana orang soleh punya jenazah. Lihat bagaimana jenazah orang kaya yang tak semayang. Lihat bagaimana perompak punya jenazah. Saya lihat. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah. Ini mood cerita ni. Nabi Isa alaihissalam, satu hari dia berjalan dengan seorang lelaki. Kita ni nak tahu orang ni perangai dia macam mana, bawa dia berjalan. Kita tahulah dia ni jenis apa. Jalan di tepi bukit, dalam hutan tu, tiba-tiba mereka nampak dekat bukit tu, dekat lereng bukit tu ada berkelip-kelip benda kilat-kilat. Nabi Isa kata, jom kita tengok apa tu, pelik tu. Pergi dekat tengok, mereka ambil benda ketuk-ketuk-ketuk. Ya Allah, ketulan emas. Nabi Isa kata, alhamdulillah, Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita tanpa kita minta-minta. Allah bagi rezeki ya kita. Ya, ketulan emas tu ada berapa? Tarik, tengok-tengok ada 3 ketul. Wahai Nabi Isa, 3 ketul ni, kita nak ambil berapa? Ambil semualah wahai Nabi. Nabi Isa kata, kalau kita ambil semua, kita ni 2 orang, nak pikul macam mana lah hutan ni, kita akan nak buka ada troli. Tak apa, kita fikirlah macam mana pun, ini 3 ketul ni, kalau kita tinggal 1 ketul ni, berapa dah rugi? Ambil 3-3, letak. Tuan, budak tadi berfikir, macam mana aku nak dapatkan 2? Sebab emas 3, kami berdua, 1 ketul untuk Nabi Isa, 2 ketul mesti untuk aku. Nabi Isa kata apa? Beginilah. Sekarang ni, sebelum kita angkat emas ni, aku pun tak makan pagi lagi, perut tak berisik lagi, ni berat ni. Aku bagi kau 50 sen, engkau 50 sen, pergi bandar cari roti, kita makan, dapat tenaga sikit, kita bawa balik emas ni ke bandar. Dia pergilah ke bandar dengan 1 ringgit yang ada tu, dapatlah 3 ketul roti. 3 ketul roti dia tengok, Allah, kami berdua tak salah kot kalau aku makan 1 ketul. Nabi Isa kan tahu pun, dia makan 1 ketul tanpa bincang dengan Nabi Isa alaihissalam. Padahal 3 ketul roti itu dengan 1 ringgit yang mereka kongsi. Bila balik saja dalam hutan, dia bawa roti. Wahai Nabi Isa, saya dah sampai. 1 ringgit yang tadi, berapa roti kau dapat? Dapat 2 je. Sekarang ni barang mahal. Padahal 1 ketul dia dah telan tadi. Tapi Nabi Isa lihat ada kesan roti kat hujung bibir. Nabi Isa tengok, dah tak hebat. Tengok tuan-tuan, orang kalau tak ada iman, dia akan buat jenayah. Dan dia fikir jenayah tu boleh lepas gitu aja. Ada tanda roti kat sini, dia tak malu pun. Nabi Isa kata, ginilah, kamu sekeping, saya sekeping, jom kita makan. Mereka pun makan. Baik, sekarang ni kita agihkan kita punya emas ni. Emas 3 ketul, 1 untuk engkau, 1 untuk aku. Wah, Nabi Isa, yang 1 ketul lagi, 1 ketul lagi adalah orang yang makan roti 2 keping. Dia pun, Allah, kalau tak mengaku, rugi ni. Kalau mengaku, Allah, hai muka aku nak letak mana? Itu. Tapi demi dunia,
Sebab kalau seketul, kalau aku gadai pun baru dapatlah 1 juta. Itu kalau seketul lagi 2 juta. 2 juta tu, ya Allah, sambung rumah, beli-beli rumah banglo, kereta 4 buah, itu boleh kahwin lagi, ya Allah. Dia rasa semua nikmat dunia yang dipikir tu menyebabkan dia kata malu pun malulah, tak kisahlah nak malu apa, betul tak? Dia kata, wahai Nabi Isa, saya lah yang makan 2 ketul roti. Sebenarnya singgit yang tadi tu dapat 3, saya faham 1. Nabi Isa, jadi kau makan 2 anak emas ni kau punya. Dapatlah dia 2 ketul emas tanpa dia sedari maruah diri dia sudah tergadai. Tapi ahli dunia, kesedapan dunia ni menyebabkan dia hilang rasa maruah ke apa ke, dia tak kira. Nabi Isa kata, so kita punya persahabatan sini sajalah. Sebab orang macam ni jangan kawan. You know, dia boleh tikam kita bila-bila masa dari belakang ni. Dia kata, so aku nak balik, aku punya 1 ketul. Kau punya 2 ketul, kau sendiri mau angkat. Nabi Isa membawa 1 ketul. 1 ketul pun tu dah berat dah tu. Dia bawa balik. Budak ni tadi 2 ketul nak angkat macam mana ni? Bukan ada troli. Tengok, tamaknya dia akhir sekali memakan diri. Aku nak angkat macam mana ni? Dia terfikir, kalau aku angkat 1 ketul dulu, pergi ke bandar, 1 ketul lagi sini, kan hilang dalam 1 juta hilang. Macam mana ni? Macam mana ni? Dia cuba angkat 2-2. Angkat 2-2, ya Allah, itu tak lagat je. Fikir punya fikir, tiba-tiba datang 3 perompak. 3 perompak yang buat operasi di bandar, tak dapat apa-apa hasil. Tiba-tiba masuk hutan, tengok seorang pemuda dengan 2 ketul emas. Agaknya perompak 3 orang tadi ajak dia ke solat tahajud, kan? Mainlah kita solat tahajud. 3 orang perompak tu dengan senjata dia, seorang mata bertutup gini tu. Yo, emas 2 ketul. Dia pun tanya budak tu, ni siapa punya? Saya punya. Ah, elok benarlah dia. Pum, dia pun tembak. Mati budak yang tamak tadi. Emas 2 ketul tak jadi milik dia pun. Tak jadi milik dia. Nampak tuan-tuan? 3 perompak ni pula tengok, hah, emas 2 ketul. Kita ni 3. Macam mana ni kalau belah ni dah kurang dah ni ya tu. Nilai dia susut nanti. Aku macam mana pun 3-3 ni mesti aku punya. Tapi ni kawan berdua ni, apa peduli kawan tu? Kita kalau menangis, bukan dia menangis sama kita, kan? Yang seorang ni rasa, aku mesti bunuh 2 orang ni. Tapi nak bunuh jangan, itu selendang merah, itu tali pinggang hitam tu, nak bunuh macam mana? Dia pun buat trik. Dia kata, Jo, gini Jo, ni emas 2 ketul ni bukan ringan nak angkat tu tau. Kita bukan tak biasa merompak, kan? Tengok sekatan dalam raya banyak ni. So kita kena ikut jalan hutan, kena angkat betul-betul ni. Jadi kita pun tak minum pagi lagi. Kita kongsi-kongsi duit. Aku 5%, kau 5%, kau 5%, sehingga setengah. Kau pergi bandar, beli roti baik punya, kita makan, kita angkat. Okey bro? Okey bro. Nah, okay. Yang seorang tadi pergi, pergi, dia kata apa? Ini berdua ni mesti nak kenakan aku ni. Sebelum kau kenakan aku, baik aku kenakan kau. Mas tu macam mana pun aku punya juga. Yang 2 orang tadi tu, dia duduk bincang. Bro, kita sekampung bro. Kau orang senyap udang, aku pun senyap udang. Besok kita buat rumah sebelah-sebelah tu. Macam mana? Habis kawan kita, kita bunuh je seorang tu. Itu, apa nak takut? Kita bunuh lautan orang, bukan tahu pun kita gali lubang 10 kaki ke dalam. Siapa pun tak tahu. Okey bro? Okey. Ya, lepas kita bunuh dia dapat mah, kita taubatlah. Kawan yang pergi bandar tadi, ini 2 ni mesti nak kenakan aku. Tak apa. Tak apa. Dia pergi bandar tuan, ambil roti 3 ketul, ambil rambli burger punya tu, letak atas, letak salad, letak mayonis, dia ambil racun tikus dia sapu. Racun tikus dia sapu, 3-3 tu dia sapu. Sebelum kau kenakan aku, kenakan kau. Yang dalam ni pula, kita panjat pokok, kita terekam daripada atas. Itu sebab aku tahu kelemahan ni macam mana. Mas letak bawah, kita naik atas pokok, kita tembak daripada atas. Jadi yang tadi tu buat balik roti, dalam dia fikir tu, mati 2 orang ni. Ha, aku jadi kaya lah lepas ni. Isteri aku mesti akan gembira. Isteri aku taklah, aku
akan kata, bang apa ni bang, jiran kita beli peti ais bang, abang ya Allah, ya ikan basi itu basi bang, orang lain semua dah pakai TV lepe bang, kita pakai TV gemuk lagi bang, ya Allah bang, orang lain dah tukar kereta bang, aku akan selamat daripada letihan isteri aku, aku akan balik, aku akan hadiahkan isteri aku. Nah, ini pattern terbaru Habib Jewels. Isteri aku akan anggap aku hero. Isteri aku akan kata, abang, saya sayang ke abang. Ya Allah, aku dah lama tak dengar. Isteri aku memuja aku. Anak aku, aku akan belikan mainan untuk anak aku. Ya Allah, dia dah terbayang dah sambil bawa dia acun ini. Sampai dalam hutan tu tengok, mana dua orang tadi? Mas ada. Mana? Mana, mana, mana dia baru nak usik mas tu kawan tadi panah. Tap! Melekat panah dekat jantung dia tuan. Tap! Mati bersama dengan angan-angan. Dua orang tadi turun pokok. Aku dah kata bro, kan susah nak bunuh dia. Itu kita balik. Kau seketul mas, aku seketul mas. Okey. Macam mana? Okey, boleh. Bro, nanti lo bro. Kawan kita beli roti. Membazir, Allah tak suka orang membazir. Baik kita makan roti ni dulu, lepas tu kita angkat mas ni. Betul tak? Betul lah. Nah, kau seketul, aku seketul. Seketul ni kita bagi dua, kita kena adil dalam pembahagian. Mereka pun makan. Makan, makan, 2/4 tadi makan. Darah keluar daripada mulut mereka, ya Allah. Akhir sekali 2/4 ni mati. Berapa mayat ada kat situ? 4 mayat ada kat situ. Mas terusik tak? Tak terusik. Apa? Mana ada orang kejar dunia berjaya? Jadi macam inilah akhirnya. Saya lama tuan-tuan di penjara kajang. Tapi bukan banduan lah. Saya didik abang-abang yang buat PhD kat dalam tu. Ya Allah. Yang buat PhD kat dalam tu kadang-kadang bukan calang-calang orang tu. Dia masuk tu cermin mata dia tu tebal, menunjukkan diri orang belajar tinggi ni. Bila tanya dia, bro, lu masuk sini buat apa bro? Itulah ustaz, tak cukup ustaz. Berapa gaji kau dapat? Saya dapat ada 15 ribu je ustaz. 15 ribu? Kau tahu tak, aku kalau 15 ribu tu dapat sebulan, aku pun tak kerti nak belanja macam mana. 15 ribu, mana cukup ustaz? Duit kereta dah berapa ustaz? Isteri saya pula, dia punya make up je ustaz. Ya Allah. Dia kalau makan ni ustaz, rasa-rasa ni mamak ni tak nak dia. Jadi saya habis banyak ustaz, jadi saya perlukan lebih daripada tu lagi. Isteri saya selalu desak saya ustaz, desak saya, desak saya. Saya perlukan belayan dia ustaz. Jadi saya penuhilah. Habis ke macam mana? Saya pun ambil duit bawah meja ustaz. Saya ambil sekali lepas, ambil 2 kali lepas, ambil 3 kali saya kena tangkap. Jadi sekarang ni dah kena tangkap lah ya? Ada. Sekarang ni mana kereta kau? Kau tak dapat masuk kereta kau ke dalam? Ya pandang saya. Mana jam mas kau? Jam Rolex kau ada apa-apa? Bawa lah sekali. Ya pandang saya. Sekarang ni yang ada untuk kau, tu tilam kau. 1 meter je tilam dia. So tidur sini, dalam sel tu, 1 sel 5 orang, tilam dia tebal ni. Dekat ujung tu tandas. Bila seorang buang air, korang pakat cium semua. Cium, ramai-ramai kan? Cium, okay, tidurlah kat situ. Kalau kena 20 tahun, 20 tahun lah tidur atas tilam tu. Mana tilam puk kau dulu? Mana jam Rolex kau dulu? Mana kereta Ferrari kau dulu? Itu tak termasuk lagi sebatannya. Hari Selasa depan, kau punya giliran sudah tiba. Aku angkat kau je. Jom. Rasa dia macam mana ustaz? Kau rasa dulu baru kau cerita kat aku. Ya Allah tuan-tuan. Sekali hayum tuan-tuan, pam, kena darah mengalir kat punggung dia. Ketika tu dia terbayang, ya Allah, bertuah punya isteri aku. Kerana engkau aku rasa macam ni. Masa tu isteri dia, tuan-tuan tahu, kereta Ferrari tu dia guna untuk keluar dengan lelaki lain. Engkau dekat dalam menjerit kedaulatan. Tengok, di dunia lagi hidup kau kecewa. Ini kes macam ni, bukan sikit pun tu. Jadi saya tak pernah jumpa orang yang otaknya fikir dunia, dia berjaya akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia lagi dia dah rosak dah. Dunia lagi dia dah hancur dah kehidupannya.
Ya. Tuan-tuan, kadang-kadang dia tak hancur, keluarga dia hancur. Keluarga jadi hancur. Saya jumpa berdekatan dengan Lembah Kelang ni. Suami isteri gila cari dunia. Yang ini MLM, mesyuarat larut malam. Orang MLM ni kalau duduk dengan dia, ini jutawan. Kita yang masuk ni pun jutawan. Oh, dia bawa pula kereta Ferrari. Tengok, dia pakai Ferrari. Kita berfikir, ya Allah, Ferrari. Kita pandang kereta kancil kita, ih, najis ni. Duit. Ini MLM. Bukan saya kata salah MLM tu. Ya, tapi itulah. Dia mendidik kita untuk, ya Allah, mesyuarat larut malam. Itu pukul 2 pagi baru sampai rumah. Pukul 3 pagi kat kedai mamak ni tengah pujuk orang. Masuklah. Dia ada seorang anak perempuan. Comel ni tuan-tuan. Anak perempuan ni belajar at kindergarten. Kan? Hari tu, cikgu dia kata apa? Anak-anak, ni cikgu bagi kerja rumah tau. Kalakan harimau belang warna apa? Cikgu, harimau belang warna apa? Tanya ayah. Ayolah, anak ni balik bunyi loceng balik, naik bas, turun dekat sekolah, dekat rumah ni masuk dalam. Tengok, mak, harimau belang warna apa, mak? Ibu mungak ada di rumah. Yang sambutnya seorang nen dari Surabaya. Ayah saya di mana? Ayahmu dah 1 minggu tidak kelihatan. Allah, macam mana nak tanya ni ya? Dia pun masuk. Alhamdulillah, mak dia balik tuan-tuan. Mak dia balik dengan filenya gini. Itu. Sampai kami tu dikejar, mak, rimau belang warna apa, mak? Mak dia kepanasan, kepala otak, utang orang tak bayar, payment tak masuk, itu. Pejabat nak kena tutup. Ya Allah, kau ni apa rimau-rimau bintang ni? Kau nak aku jadi rimau? Anak dia kata, Allah, macam ni aku dilayan. Mak dia masuk, tutup pintu, boom. Dia rasa dia okey. Anak dia, kan, tak apa tu, ayah balik. Alhamdulillah tuan-tuan, berkat doa ayah dia balik, ayah ni lembut sikit orang dia. Tak macam maknya, biasa gitulah kan. Ayah dia balik, duduk dekat kerusi tu buka kipas. Ayah dia kepanasan. Anak dia kata, Ya, rimau belang warna apa ya? Ayah letih lah, Ina. Nanti kejap lagi bagi ayah tidur ya. Ayah nak relax kejap. Dia pun tak apalah, ayah aku letih. Dia main dulu. Masuk waktu maghrib, ayah dia mandi. Lepas mandi, semayang, makan. Lepas makan, tengok TV. Anak dia datang, ya, warna apa rimau belang ya? Nantilah ayah nak tengok waktu berita ni. Tengok harga saham naik kejap tu ni. Itu pukul 9 ya, ayah nak ngantuk lah. Kau kita nyemak kau lah. Ayahnya masuk, anaknya masuk bilik tidur, dia pegang pen, pegang kertas, baring. Ini belang warna apa? Tanya mak, mak tak jawab. Tanya ayah tak jawab. Tertidur dia. Masa tertidur tu buku atas dada. Ya. Esok dia pergi sekolah. Macam biasa pergi sekolah. Dalam perjalanan sekolah tu tuan-tuan, berlaku aksiden. Anak dia meninggal. Bila anak meninggal, mak yang sedang cari dunia tu dia dihubungi. Anak awak dah meninggal. Ina, masa tu barulah Ina. Dia balik pergi buka tarik peti ais, tengok anak dia berdarah tuan-tuan. Ya Allah, dia peluk anak dia, dah tak guna dah. Suruhlah MLM kau hidupkan anak kau balik. Kau punya bonus bulanan yang tinggi tu, hidupkanlah anak ni balik. Bapak dia datang, mana anak kita? Anak kita dulu lah peti ais, bang. Allah, mana saham yang kau kejar dulu? Hidupkanlah balik anak kau. Bayarlah segala keuntungan yang ada tu, bayar untuk hidup anak kau balik. Tak boleh hidup tanpa. Kedua mereka menangis, ya Allah, Ina dah tak guna lah tuan-tuan. Lalu dimandikan, dikebumikan. Malam tu panggil orang buat tahlil. Masa tahlil tu maknya merah mata ni. Orang kata, sabarlah, lepas ni kita buat MLM lagi ya. Sabarlah.
Nangis tuan. Orang pun balik. Balik kan tuan. Suami isteri ni pergi menunjuk, kita tengok bilik anak kita. Dia pun pergi bilik anak dia, buka lampu. Buka lampu, tak tahu dia tengok apa. Buku tu masih terbuka lagi tuan-tuan. Masih terbuka lagi buku tu. Dan bila mereka pergi tengok, rupanya yang terbuka tu gambar harimau belang yang belum diwarnakan lagi tuan-tuan. Di sebelah tu pensel color terbuka lagi. Ketika tu isteri dia tanya, "Bang, kita berdosa bang." "Awak itulah." Wah, malam tu lah kali pertama baru suami dia bertindak tuan-tuan. Sebelum tu dia takut sebab isteri dia isteri yang menakutkan. Isteri dia isteri yang menakutkan. Ya Allah, kalau dia minta tu nak juga. Pernah sekali isteri dia empas emas tu. "Ini pattern lama lah bang, saya nak pergi kenduri." Malu tu pakai pattern ni. "Saya nak yang baru." Dia hempang gitu suami dia. Aduh. Kerana itulah suami dia sanggup jadi hamba isteri dia sampai tinggalkan anak dia. Malam tu tuan-tuan berlaku pergaduhan besar suami isteri. "Ini semua salah awak lah." "Apa pula salah saya? Saya minta aje, kalau awak tak bagi saya okey aje." Nampak tuan-tuan, akhir sekali kehidupan mereka berdua jadi tak betul. Tak betul jadinya. Dunia ke mana, bapaknya misai tak bercukup. Misai sampai tutup bibi bawah. Orang budi dia, "Pakai sabarlah. Saya kesal, saya kesal. Dah tak guna dan kau menyesal. Dulu patutnya masa anak kau hidup jaga anak tu betul-betul. Memanglah kita kerja-kerja juga, tapi anak ni, jangan dengar sangat cakap isteri tu." Tentang-tentang isterinya dia apa? Isteri dia bila lihat suami dia dah misai tak bercukur, lain dia cari yang lain. Cakir tuan-tuan, wanita zaman sekarang. Masa kita ada duit, abang sayang, betul tak? Masa kita tak ada duit, abang melayang. Sebab itu didik isteri dengan agama. Kalau nak isteri sayang kat kita, jangan didik dengan duit. Jangan didik dia dengan kemewahan. Bawa dia kepada agama. Bawa kepada agama, tuan-tuan. Bila dia beragama, insyaAllah, dia ada baju kurung dua lay pun dia gembira. Saya ada tanya Aisyah, selepas kewafatan Rasulullah SAW. Orang tanya dia, "Aisyah, masa kau hidup dengan Rasulullah, macam mana hidup kau?" "Kami suami isteri tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut." "Ya Allah, 3 hari tak pernah kenyang betul-betul. Mana 2 hari kenyang, 1 hari lapar." Kalau isteri tuan-tuan, agaknya dia pergi tak dapat kodi sekarang. Mana lapar. Tapi Sayyidatina Aisyah redha duduk dengan suami dia dalam keadaan susah begitu. Sebab apa tu? Sebab Nabi SAW telah mendidik isteri dia dengan didikan agama. Bila agama masuk dalam hati, dia akan melihat indahnya akhirat. Dunia ni hanya sebagai tempat persinggahan sahaja. Tuan-tuan, jangan terlibat, jangan kita jadi orang yang gila dunia. Bukan mana lepas ni tuan-tuan semua kena berhenti kerja, duduk masjid, bukan. Tak, teruskan kerja. Bawalah kat terbang lah dulu. Tetapi tiba waktu solat, kita solat. Tiba waktu Ramadan, kita puasa. Anak-anak jangan diabaikan. Bila ada cuti tu, pimpin anak-anak pergi ke surau. "Hai nak, ayah ni sentiasa berada di awan biru. Kau bukan tak tahu. Ayah ada masa ni, jom kita ke surau." Pimpin anak-anak tuan-tuan. Jangan sampai anak-anak kata, "Saya tak pernah rasa kehangatan tangan ayah pimpin kami pergi surau. Sebab itu saya ambil dadah hari ni." Tuan-tuan, bawa anak-anak pergi surau. Bawa isteri pergi surau. Kalau boleh, bawa isteri kita pergi tengok rumah-rumah anak yatim. Rumah-rumah orang tua-tua, biar dia sedar. Biar dia tahu bahawa rantai kecil halus yang kita belikan dia kat dia tu, itu sangat bermakna tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan bawa dia ke tempat-tempat yang mewah, dia tengok orang kat situ, rantai dia macam rantai tu yang tarik tu. "Bosonya bang. Abang bagi saya kecil je bang." "Ya Allah. Bang, macam mana bang? Saya nak itu. Mana boleh abang nak cari mana duit?"
lah bang, nak seribu daya tak nak seribu dalih bang. Itu abang kan hero. Suami tidur malam mana? Ha, itu yang akhirnya suami buat benda-benda yang bukan-bukan. Carilah isteri yang solehah. Mana yang belum ada isteri, cari yang beragama. Mana yang dapat isteri, jom kita sarungkan isteri kita dengan pakaian agama. InsyaAllah dia akan jadi harta yang paling istimewa untuk kita. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, nikmat dunia yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita ni ialah nikmat yang sesuai untuk kita. Jangan minta lebih lagi. Jangan-jangan. Ya, Allah Ta'ala ni dia tahu kita siapa. Orang ni boleh pikul 3 kilo, dia bagi 3 kilo je. Jangan kita, ya Allah aku nak 5 kilo. Allah kata jangan. Kalau aku bagi kamu 5 kilo emas, kamu akan sesat nanti. Tapi manusia ni itulah tuan-tuan, dia tak faham mesej yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Allah ni tuan-tuan, setiap nikmat yang dia bagi kepada kita tu, dia minta kita syukurkan nikmat itu. Dan bila kita syukuri nikmat itu, Allah kata aku akan tambah lagi. Tapi kalau kamu kufuri nikmat itu, ketahuilah azab aku sangat pedih, kata Allah. Jadi tuan-tuan, dunia, universiti dunia berada depan kita. Tuan-tuan lihatlah apa yang berlaku depan mata kita pada hari ini. Manusia kadang-kadang sudah hilang sifat kemanusiaannya. Cinta dunia ni tuan-tuan, dia boleh menjadikan manusia itu lebih ganas daripada serigala yang lapar. Cinta dunia yang melampau-lampau dalam hati ni, pernah Nabi SAW buat satu perumpamaan, dia kata apa? Dia kata sahabat, dengar ni, saya nak buat cerita sikit. Ada apa ya Rasulullah? Dua ekor serigala, kita biarkan dia lapar dalam kurungan. Jangan bagi dia makan sampai kita tengok serigala tu dah menggigil kelaparan. Ketika dia dah lapar tu, kita lepaskan seorang kanak-kanak kecil yang comel dalam sangkar tu. Rasulullah tanya, agak-agak serigala tu buat apa? Dia jilat tak budak tu? Dia ajak tak menyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star? Tuan-tuan rasa dia buat apa? Dia akan makan budak tu. Budak tu menjerit, tolonglah abang serigala. Apa tolong-tolong? Dia akan gigit kaki. Ketika dia gigit kaki, budak tu menjerit, sakit. Dia gigit tangan, dia lapar semua. Budak tu menjerit, tuan-tuan, menjerit kesakitan. Serigala lapar tidak akan hiraukan. Kata Rasulullah, manusia yang cinta dunianya bertapak dalam hati, dia boleh jadi lebih buas daripada serigala lapar tadi. Betul tak tuan-tuan benda ni? Sebab itu kerana dunia, manusia sanggup menyihir sama-sama mereka. Bukan apa pun meniaga nasi lemak dia. Itu di mula-mula dia buka nasi lemak kat situ. Okey, meniaga dia orang datang. Tiba-tiba ada satu ibu tunggal kesusahan, buka nasi lemak kat sini. Dua gerai nasi lemak. Dia tengok dah ada persaingan. Betul, wah betul. Dan tinggal. Dia pun ambil bas pergi Naratiwat. Dia kata, Tuan Sami, ada satu orang dia sudah jual nasi lemak sebelah gerai saya. Sami tanya, untung satu hari berapa ringgit? Untung dalam RM50 je. RM50 awak kena nak bayar minyak senyonyong ni mahal tu. Tak apa, saya sanggup berkorban. Asalkan dia sakit tak boleh berniaga. Itu. Lalu dia buat gerai. Yang bawah tu dah kesakitan. Bila dia tengok orang tu gerai dah tak buka, aku dapat berniaga seorang-seorang. Tanpa dia lupa, tanpa dia ingat bahawa api neraka sedang menanti dia. Dia boleh hidup berapa hari lagi? Mungkin hari ini dia jual nasi lemak, besok orang panggil dia arwah. Sedangkan dia telah buat satu kesalahan yang besar, menyihir orang. Apa dosa dia di akhirat? Balasan dia kekal abadi dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, nanti Abang Bilal Khan akan terjemahkan kepada kita apa yang saya maksudkan. Jangan menyihir orang kerana kekal abadi dalam api neraka Allah. Bolehkah? Jangan minta lebih-lebih daripada suami. Mintalah sekadar kemampuan yang ada pada suami. Kerana suami pantang dicabar, kita bimbang. Bila kita minta lebih, suami akan bertindak cara yang tidak betul. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Yang penting,
kaya hati. Yang penting kaya hati. Soalan terakhir, siapa sini nak jadi kaya? Jadi kaya tak? Nak. Betul nak jadi kaya. Saya isytiharkan pada tuan-tuan bahawa saya tak nak jadi kaya. Saya nak rezeki saya cukup aja, cukup lah. Biar cukup. Ya, miskin tak nak lah. Saya tak nak jadi miskin dan lah. Saya kalau boleh nak pakai Audi. Tapi Audi yang tidak melalaikan saya daripada solat. Dan saya mahu rezeki saya rezeki yang cukup. Sebab tu Nabi ajar kita doa, Allahumma inna nas'aluka rizqan kafafan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang cukup. Bukan minta kaya, minta rezeki cukup dan kesihatan yang baik. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan ceramah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan adalah kebaikan yang dapat tuan-tuan bawa balik sampai kepada anak istri kita di rumah, insyaAllah. Maaflah kalau ada tersinggung bahasa, itulah kelemahan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.